Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengklaim kuota gratis dari Tri. Tentunya sangat mudah ya, mengklaim kuota gratis dari Tri. Untuk langkah pertama, kalian download aplikasi Bimatri di Play Store. Nah, seperti ini, aplikasi Bimatri yang ini. Setelah itu, kalian masuk ke aplikasi Bimatri. Tunggu ya beberapa saat, karena jaringan agak lemot. Nah, sudah masuk ke aplikasi Bimatri. Untuk kode dial Indosat mungkin saya bahas di next video ya. Sekarang saya akan membahas cara mengklaim kuota gratis dari Bimatri. Nah, sudah masuk ke aplikasi Bimatri. Langkah berikutnya, masuk ke Bond Street. Nanti di sini kita ada beberapa pilihan untuk menukarkan poin Bond Street. Kita masuk ke tukarkan poin. Di sini saya memiliki poin 6.263 poin. Nah, ada beberapa pilihan kuota. Dari mulai 3GB, 2GB, 1GB untuk 1 hari. Kita pilih kuota yang 1GB 1 hari. Tinggal klik tukarkan poin. Nah, bisa kan? Kita gunakan. Tunggu SMS notifikasi untuk mendapatkan kode voucher. Udah masuk. Paket kamu berhasil diaktifkan untuk produk data 1GB 1 hari dari jam 1 sampai jam 12 siang. Nah, terbukti kan, bukan scam. Lalu kita cek kuotanya apakah sudah masuk apa belum. Tadi kuota saya ada 1,5GB. Ditambah kuota gratis dari Tri 1GB. Nah, udah masuk ya. Bisa kalian lihat, kuota saya menjadi 2,56GB. Nah, masuknya ke bawah, kuota 1GB 1 day. Langkahnya sangat mudah caranya. Menurut saya cukup sampai di sini video tutorial cara mendapatkan kuota gratis dari Tri. Jika kalian suka dengan video saya, boleh kalian like. Jika kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Slow aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Mungkin untuk video berikutnya kalian boleh request membahas kode dial apa aja, terserah. Insya Allah bakal saya approve. Menurut saya cukup sampai di sini video tutorial cara mendapatkan kuota gratis dari Tri. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.